menurut kalian bisa balik lagi dengan format yang lengkap pada Adrian tuh gimana sih rasanya? Kayak kan maksudnya kesehatan membaik dan apa ya rasanya tuh ya bersyukur gitu bisa akhirnya. Gak nyangka juga sih maksudnya Adrian kan lumayan sakitnya lama. Absennya Adrian tuh jadi ganti sama beberapa orang kan. Ada Hans lah dulu terus sampai Poppy segala. Terus melihat perkembangan Adrian makin sehat, makin kemari makin bisa keluar, bisa manggung, bisa badannya bisa kuat, nggak cepat ngedrop. Soalnya dulu dia sempat fitnya tuh cuma beberapa jam doang gitu. Selebihnya dia ngedrop lagi, harus istirahat lagi. Hi guys, welcome again on Cubicle. Setelah seminggu akhirnya ketemu kita ya, Der. Yes. Olivia Jensen dari Ansa. Wah, ini spesial banget. Dan juga banget, bintang tamu spesial kita, Efek Rumah Kaca. Wow, applause. Ini yang diundang kayaknya sibuk banget, akhirnya mampir juga kemari. Akhirnya datang juga salah satu band idola gue dari remaja, Der. Kita lihat berarti bisa dibilang nih line up-nya ya dibilang baru-baru enggak juga sih, lama-lama iya juga sih sebenarnya. Akhirnya di sini berarti Adrian akhirnya mengobati rasa kangen kembali lagi di sini. Kembali bermusik, manggung lagi. Ya. Wah, itu spesial banget. Gimana rasanya Adrian? Wah, rasanya energinya besar banget. Energinya besar, jadi tiap lagu, tiap part jadi apa ya, baru ngerasain lagi. Dulu kayak gitu. Doi udah lupa rasanya, sekarang ngerasain lagi gitu. Main lagi sih. Ya. Frontman gak tanggung-tanggung loh. Ini hasilnya gimana nih? Ini masih penjajakan. Jadi, masih latihan. Jadi seperti gak Olil kan karakter vokalnya udah nempel lah di pendengar Efek Rumah Kaca gitu. Termasuk di kita juga. Jadi kita ternyata karakternya Olil yang kuat, kita gak mungkin ke arah sana. Jadi kita gimana biar kita bisa cair, lebih cair. Penonton dapat rasa yang baru juga, tapi nggak kehilangan meset-meset dari lagu Efek Rumah Kaca. Ngomongin lagu nih sama karya, album terakhirnya kalau nggak salah berjudul Sinestesia. Sinestesia, betul. Sinestesia. Boleh cerita itu gimana tuh? Itu liriknya juga unik-unik ya. Apa judul-judulnya merah, jingga, biru. Ya? Apa ada putih? Kan? Itu album yang paling lama kita buat prosesnya. Gak cuma album prosesnya lama pak, durasi lagunya juga kayak gitu. Sebelumnya kalau nggak salah ya. Panjang banget, gue dengerin asik tapi ya, itu tuh. Karena kita belum pernah buat lagu sepanjang itu juga. Jadi kita cobalah dari sebenarnya tuh lagu itu tuh satu lagu tuh terdiri dari beberapa satu judul itu terdiri dari beberapa lagu sebenarnya kita gabung-gabung. Kita menjahitlah versi kita. Jadinya ya gitu, durasinya panjang-panjang. Album yang terakhir itu, tapi ada single terbaru ya, gue denger nih. Single terbarunya apa nih? Single baru. Mas Adrian berarti bener ya? Iya, ada yang bikin. Baru rilis. Merdeka. Agustus kemarin judulnya Merdeka. Jadi ya kita pas-pasin sama momen kemerdekaan. Sebenarnya dibuatnya itu gak lama setelah kita konser Sinestesia, sekitar bulan Maret. Kita sempat buat, sebenarnya tadinya kita buat inibudi.org. inibudi.org. Jadi inibudi.org itu sebuah inisiasi pendidikan. Kita ikutan event mereka, kita ikutan lagu kita buat event mereka. Terus setelah kontraknya habis sama dipakai inibudi, kita rilis lagi di single, sebagai single. Merdeka, merdeka ini apa arti merdeka buat mereka ya, Der? Gue pengen tahu seperti apa sih inspirasinya di balik ini ya, Der. Ya kita sebenarnya ngajak dari kita sendiri sama orang untuk lebih aware, terus juga lebih berani untuk menuntut. Sebenarnya menuntut sama juga saling memberi gitu ya. Bahwa setiap orang yang merdeka itu sebenarnya dapat haknya. Haknya tuh banyak. Hak untuk hak dalam bidang hukum, sosial dan macam-macam gitu ya. Tapi kenyataannya banyak yang belum dapat. Terdekat mau perform di mana? Atau ada proyek-proyek? Proyek berikutnya apa ya? Kita lagi kebetulan lagi nabung-nabung bikin album lagi berikutnya gitu. Nabung ide, nabung rencana nih ya, di keep dulu ya supaya surprise. Bener, masih ada unsur-unsur lirik yang begitu gitu. Liriknya kayaknya mau lebih nakal nih. Sip, mantap. Kalau gitu coba kasih tahu dong ke viewers yang ada di rumah gitu, gimana caranya biar tahu lebih dalam lagi tentang Efek Rumah Kaca. Boleh dikasih tahu aksesnya kemana? Ke cubicle.id, klik di aja, pilih Cube. Sampai. Pokoknya semua info, musik dan segala macam aktivitas dan segala macam Cubers bisa akses di cubicle.id tersebut ya. Mantap. Kalau gitu dari tadi udah ngomongin single terbarunya yang Merdeka, gimana kalau dinyanyiin aja? Ya boleh ya, boleh ya.
Penasaran, sih kata ya. Mereka pamit, gue harus lihat mereka perform lagi. Idola gue harus lihat. Thank you so much, Evan Makassar. Siap, Mas Adrian. Dan selalu, ayo perform berikutnya. Sip, ini dia, Efek Rumah Kaca. Mengais tanah, membentur langit kami.